Jangan lewatkan ibadah minggu depan 10 Maret 2019 yang akan dilayani oleh Pendeta Santoso Irawan, Gembala Sidang GBI Crown Palace dengan judul khotbah Doa yang Melahirkan Buah. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Seluruh jemaat dimohon mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus serta mengembalikan persepuluhan. Jangan lewatkan rangkaian acara ulang tahun GBI Crown Palace ke-15. Ibadah ucapan syukur dilayani oleh Pendeta Santoso Irawan, Gembala Sidang GBI Crown Palace, dan penampilan dari paduan suara GBI Crown Palace dan Dance WBI. Ibadah ini juga akan disertai dengan kesaksian dan pujian dari Vandiko. Bersyukur selalu dalam kelemahanku, ada rencana yang indah. Ibadah ucapan syukur Rabu 13 Maret 2019 jam 6:30 malam. Seminar keluarga dilayani oleh Pendeta Insinyur Jarod Wijanarko, Sabtu 16 Maret 2019 jam 6 sore. Bisa dihindarin, gitu ya. Jadi emang orang juga sebenarnya harusnya siap cekcok sampai mati, gitu ya. Tapi lama-lama cekcoknya akan berkurang. Karena orang saling mencintai kan akan saling menyesuaikan, saling melengkapi, menjadi serupa. Jadi harusnya orang itu cekcok makin lama makin jarang, bukan karena dirahasiakan tadi gitu ya, tapi karena saling memahami sehingga cocoknya berkurang. Dan kebaktian istimewa yang akan kembali dilayani oleh Pendeta Insinyur Jarod Wijanarko, Minggu 17 Maret 2019 jam 7:30 pagi, jam 10 siang, dan jam 5 sore. Catat tanggal dan harinya ibadah ucapan syukur ulang tahun GBI Crown Palace ke-15, Rabu 13 Maret 2019 jam 6:30 malam. Seminar keluarga Sabtu 16 Maret 2019 jam 6 sore. Dan kebaktian istimewa Minggu 17 Maret 2019 jam 7:30 pagi, jam 10 siang, dan jam 5 sore di GBI Crown Palace Gedung Gria Kanaan Lantai 2 Jalan Dr. Cipto nomor 151 Semarang. Untuk selengkapnya dapat dilihat di website kami www.gbicrownpalace.org.